Dan yang terakhir pada tengah hari, insya Allah kita akan jawab yang baki-bakinya pada lain kali pula. Kalau rezeki dah ditentukan sejak kita berusia 4 bulan lagi dalam perut ibu, adakah jika kita melakukan maksiat, rezeki itu akan ditarik balik? Jawabnya, masalah rezeki ni masalah pemberian. Bila ditetapkan 4 bulan dalam perut, bukan masa tu ditetapkan. Ditetapkan azali. Cuma masa tu disuruh tulis. Faham? Bila 4 bulan kita duduk dalam perut, dalam hadis kata malaikat, Allah kata pada malaikat, "Uktub rizqahu." Tulis rezekinya, "Wa amalahu wa umrahu." Tulis pekerjaan dia apa, tulis umur dia berapa. Bukan Allah baru tahu rezeki dia situ, tak. Malaikat tulis pada masa itu. Allah tahu awal lagi. Lepas tu kalau kita buat maksiat, adakah boleh ditarik balik? Nampak? Jawabnya takdir. Dia kata qada dan qadar, tak dang nak fikir. Benda telah tetap tapi Tuhan boleh tarik balik. Tak faham tak? Tak faham sudah. Situ saja. Kita kena beriman. Allah telah tetap tapi Allah boleh tarik balik. Kita hanya perlu imani saja. Kita tak perlu kaji macam mana nak faham. Kerana kita tak akan faham. Kita macam pendrah yang 24 meg, 32 meg nak isi barang 50 giga. Tak boleh. Faham? Cuba juga akan pening, hilang ingatan. Tak mampu kita. Ingat mudah je. Allah telah tetapkan belaka, tapi jangan derhaka kepada Allah. Allah boleh tarik balik. Dalil innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam ayat kata, Allah tidak akan tarik balik nikmat yang diberi kepada satu kaum sehingga kaum itu tidak bersyukur, lalu Allah menarik balik nikmat tersebut. Dalil Tuhan tarik balik ni yang berlaku dalam diri kita. Dari hujung rambut sampai hujung kaki, kita dalam nikmat. Betul tak? Mata boleh melihat nikmat. Sampai masa Tuhan tarik balik. Kadang-kadang tarik balik dengan sebab umur, tapi Tuhan yang tarik. Kadang-kadang dengan sebab dia tidak bersyukur. Kadang-kadang tu adalah kekayaan. Kaya sangat lupa pada Allah, Allah tarik balik. Sekarang sudah jatuh miskin. Padahal tetap dah. Dah tetap dah. Memang dia kaya sekejap, akhirnya jatuh miskin. Faham gitu sudah. Jangan masuk pekerjaan bidang bertakbiran kerajaan Allah. Kita tak mampu. Nah, dan jangan kita duduk kaji. Kita kaji diri kita ni. Kenapa Tuhan beri mata, beri kesihatan, beri makan, beri minum, beri kereta, beri bini, beri anak, beri laki, beri pekerjaan, beri duit. Tapi masih bodoh dengan ilmu fiqh. Jahil ilmu syarak. Tak reti tafsir Quran. Tak ingat hadis Nabi. Berapa jahat sangat aku ni. Hak tu kita kaji. Faham? Soalan yang terakhir. Tadi akhir dah. Ni akhir dah puluh.